Dina, sekarang juga kamu keluar dari rumah ini. Kamu tahu, aku nggak sanggup menampung perempuan yang sudah merebut hati aku. Saya udah. Pergi lo dari sini. Gue nggak bakal biarin lo buat nyakitin kakak gue. Hei, anak kecil. Lo kira selama ini gue diem aja karena gue takut sama lo? Puas kamu mas udah bikin semuanya berantakan kayak gini. Maaf, saya aku hilaf, kasih aku kesempatan satu kali lagi, aku janji aku gak akan ngulanginnya. Enggak, mas, enggak. Apa ini balasan buat aku yang sudah percaya penuh sama kamu? Sayang, dengerin aku dulu, sayang. Latihan ya? Masih harus latihan lagi. Ini lagu terakhir dong, please. Aku capek. Iya, satu lagu lagi. Din, Dra, sorry nih. Kayaknya harusnya kita bahas. Bahas apa? Ada masalah? Masalah kalian berdua. Maksud lo? Kita semua nih tahu kalau kalian ada hubungan spesial. Lama-kelamaan kalau kita perhatiin, kalian itu gak profesional. Dan lama-kelamaan, band kita bakalan hancur. Eh, yang jadi masalah tuh lo. Kalau lo gak ikut campur, gak akan ada masalah. Lo semua di sini, gue kontrak. Gak ada hak buat ngatur-ngatur gue. Lo kalau gak suka, ya pergi aja, apa susahnya sih? Bukan, lo keduga. Emang susah ngomong sama orang bucin kayak kalian. Gue cabut. Sukses buat kalian. Aja sana. Udah pasti kita bakal makin sukses tanpa lo. Kacau. Kita harus cari basis baru sebelum kita konser minggu depan. Udah, Beb, kamu tenang ya. Lagian video juga mainnya gak bagus-bagus banget. Kamu tenang aja ya. Ada chat dari Rio. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Harisa, ternyata semua orang sudah tahu hubungan mereka. Kenapa Mbak selama ini tidak menyadari sedikit pun? Kenapa? Itu karena Mbak terlalu polos dan tulus. Udah Mbak, Mbak sekarang harus kuat ya. Aku bakal jagain Mbak. Assalamualaikum, sayang. Kenapa sih, Ay? Kalian berdua keterlaluan ya. Kamu tega, Mas. Aku sudah tahu semuanya. Kamu tega mengkhianati aku, mengkhianati pernikahan kita. Kamu keterlaluan, tau gak? Mbak, ya tenang, Mbak. Siapa sih yang udah hasut, Mbak? Itu semua nggak benar, Mbak. Nggak benar. Oh ya? Terus kalau udah ada buktinya kayak gini, apa masih bisa lo bilang kalau ini nggak benar? Dina, sekarang juga kamu keluar dari rumah ini. Kamu tahu, aku nggak sanggup menampung perempuan yang sudah merebut hati aku. Saya udah. Pergi lo dari sini. Gue gak bakal biarin lo buat nyakitin kakak gue. Hei, anak kecil. Lo kira selama ini gue diem aja karena gue takut sama lo?
kamu masih udah bikin semuanya berantakan kayak gini. Janji aku gak akan ngulanginnya. Enggak, Mbak. Enggak. Apa ini balasan buat aku yang sudah percaya penuh sama kamu? Lihat aku dulu, sayang. Kita bisa ngomongin ini baik-baik. Kita bisa ulang semuanya dari awal, ya? Kamu tenang aja. Aku akan bilang ke semua pihak sponsor untuk mengakhiri kontrak kerjasama dengan BK. Semua akan aku lakukan sendiri. Saya jangan dibatalkan saya. Kita tuh gak gampang bisa di posisi kayak gini, saya. Aku mau sama kamu, saya. Mau jangan dibatalkan kontraknya, nanti bisa hancur kita semuanya, saya. Aku janji gini. Aku janji sama kamu, ya aku gak akan ngulangin lagi semuanya. Aku bakal perbaiki semuanya. Aku mau. Aku ganti sama kamu, Mbak. Aku lupa sama... sama mimpi, dulu, sama mimpi-mimpi kita semuanya. Aku bilang, aku minta maaf, aku gak akan berlagi lagi semuanya, aku janji akan berlagi semuanya. Saya maafin aku, saya. Biar apa ya? Oh, aku merasa kalau kita minta maaf Mas Indra gak tulus. Udah menggerin perasaan aku salah. Masih lama banget. Masa aja ya kalau dia sampai ninggalin gue dalam kondisi. Ngomong-ngomong, ya saja kemana-mana suatu yang terima. Mbak, Mas Gil, siap-siap ya. Setang, pakai melotot begini. Gue cuma nanya. Mulai ya, Mama, senang hal seperti ini selalu ditanya. Sudah jelas-jelas dia pasti diusir karena dia kegap seminggu. Betul. Lagian kamu gimana? Kamu itu beautiful girl, tahu gak sih? Ngapain juga hancurin rumah tangga orang? Yeah. Kamu gak ada kegiatan lain. Eh, Mama kampung. Bisa cuma ngurusin hidup orang ya? Gak usah gue campur deh. Urus hidup kalian masing-masing. Selin. Malas. Anak sekarang ya.